Ada cara terbaru untuk membuat jera pelanggar lalu lintas. Warga bisa mengabadikan pelanggaran, lalu mengunggahnya ke dunia maya sebagai efek jera, dan pelapornya bisa mendapatkan hadiah menarik. Operasi zebra rutin digelar. Denda pelanggar terutama yang masuk ke jalur busway juga sudah dinaikkan hingga 1 juta rupiah. Namun pelanggaran lalu lintas di ibu kota masih juga marak. Pagi ini sejumlah pelanggaran masih kami temui. Pengendara sepeda motor masih banyak terlihat menerobos jalur busway yang seharusnya steril dari kendaraan selain bus TransJakarta. Kini bagi Anda yang melanggar lalu lintas, siap-siap tenar di dunia maya. Ada aplikasi tertiblantas.com. Dengan aplikasi ini, masyarakat bisa mengunggah video atau foto yang berisi segala bentuk pelanggaran lalu lintas. Tertiblantas.com merupakan aplikasi yang dibuat sebagai gerakan moral guna membangun budaya tertib berlalu lintas yang melibatkan masyarakat umum untuk dapat berpartisipasi secara aktif. Tidak hanya mengunggah foto dan video, masyarakat juga dapat menulis artikel serta membaca pesan dari Dirlantas Polda Metro Jaya. Kita harus tergabung terlebih dahulu menjadi anggota tertiblantas.com sebelum bisa mengunggah pelanggaran. Pendaftarannya cukup mudah dilakukan dengan mengisi nama, nomor telepon, dan email. Seluruh partisipasi publik atau masyarakat yang mengirimkan foto atau video pelanggaran akan diberikan imbalan, yaitu dengan dihargai sejumlah poin yang dapat ditukar dengan hadiah-hadiah menarik yang sudah terdaftar. Baru saja saya mendokumentasikan beberapa jumlah pelanggaran yang terjadi di sini seperti pengguna kendaraan bermotor yang menerobos jalur bus TransJakarta. Dan sekarang kita bisa menguploadnya lewat website resmi yang diluncurkan oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya bernama tertiblantas.com. Dan caranya cukup mudah, hanya tinggal mendaftarkan saja, lalu kita bisa mengupload foto, video, dan juga artikel. Semakin banyak foto yang kita upload, akan semakin banyak poin yang kita dapat. Dan tentunya kita akan mendapatkan hadiah yang menarik. Aplikasi tertiblantas.com ini diharapkan menjadi program yang efektif, mampu mengendalikan pelanggaran lalu lintas yang selama ini seperti tidak ada solusi.